Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dunia Anak Kreatif bersama Kak Nining. Untuk video kali ini, kakak akan membuat kolase burung merak dengan daun singkong. Nah, kalian pasti bisa bayangin tau bagaimana caranya nanti dan bagaimana bentuknya. Nah, ini tapi kakak bedanya akan mengkombinasikan dengan bahan yang lainnya. Nah, ini terus ikuti saja ya. Gampang banget kan caranya, ini tinggal ditempel-tempel aja sudah jadi merak, dan kemudian biar lebih cantik lagi dikasih bunga. Terserah nanti mau dikasih bunga apa, kalau kakak ini bunga pecah piring ya, warnanya ungu. Nah, bisa dikombinasikan dengan bunga-bunga yang lainnya. Selamat mencoba dan jangan lupa selalu dukung channel kami terus ya, dengan cara subscribe, like, comment, share, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.